Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Teman-teman di perkuliahan Online kita Masih bersama saya Iman Sofik Universitas Sains dan Teknologi Komputer Atau Universitas Tekom Kuliahnya menyenangkan Ya baiklah teman-teman Untuk kali ini kita akan Membahas atau mempraktekan ya bagaimana masuk dan mengelola database MySQL Oke langsung saja kita coba yang pertama adalah download dulu ya Jadi silahkan teman-teman bisa menggunakan XAMPP bagi yang menggunakan Windows ya Kemudian eh, silakan di copy saja ini alamatnya http://www.apacfriend.org//index.html Untuk bisa mendapatkan XAM yang pernah saya sampaikan XAM ini adalah paket yang berisi Apache, MySQL, PHP dan beberapa aplikasi yang lain sehingga kita bisa dengan cepat untuk oh, bisa mendapatkan dengan mudah. Oke, sekarang silakan di paste ke browser buka tab baru kemudian silakan teman-teman paste saja alamat tadi nanti teman-teman akan dibawa ke website-nya Apache Friend kemudian di sini ada pilihan apakah sistem operasinya Windows, Linux ataukah OSX ya kemudian, karena saya menggunakan Windows saya gunakan yang XM for Windows Ya langkah berikutnya silakan teman-teman tunggu nanti akan terdownload kemudian silakan disimpan di folder yang diinginkan ya nah ini nanti di foldernya mana kemudian tinggal klik tombol save ya kemudian kalau sudah cari foldernya di mana teman-teman lanjutkan dengan langkah install untuk langkah install sudah saya lakukan tetapi di sini saya akan menjalankan atau menerangkan apa yang sudah dilakukan melalui PDF ini ya. Jadi setelah download langkah berikutnya silakan teman-teman install nanti ada pilihan yes ya kemudian klik tombol next nah, nanti muncul setup seperti ini welcome to xm setup wizard naik lagi kemudian akan muncul pilihan komponen mana yang akan di install jadi ada banyak komponen di sini ini ada apa cml valzilla mercury tomcat sementara ini yang teman-teman pastikan untuk tercentang adalah satu apa c ya kemudian yang kedua masih karena kita akan belajar tadi kemudian PHP dan juga PHP ma admin yang nanti kita pakai nah yang lainnya monggo kalau memang mau dihasilkan semuanya silahkan diaktifkan semuanya ya tapi setelah ini empat tadi ya apa sih masih PHP dan PHP ma admin oke kemudian silahkan klik tombol next dan berikutnya adalah folder dimana nanti xampp nya akan terinstall defaultnya pakainya xm kalau teman-teman pengen memindahkan ke folder yang lain dipersilahkan saya pakai default yaitu di drive C xm setelah itu naik lagi setelah naik berikutnya adalah meminta untuk menginstall bitnami nah, ini saya abaikan saja saya klik next ya. tapi kalau teman-teman misalnya pengen menginstall ya tinggal dicentang aja nah, bitnami ini nanti banyak dipakai untuk CMS seperti Drupal, Jumlah, Wordpress dan sebagainya Oke, okay. ini kalau pada tempat saya, saya uh, nonaktifkan ya Tapi teman-teman silahkan bisa dijalankan juga Oke, okay, kalau sudah nanti proses instalasi sampai 100% Nah, kalau sudah nanti muncul Completing the XM Setup Wizard Langkah berikutnya tinggal klik tombol Finish cukup mudah, tinggal naik-naik-naik saja. Yang penting pilihan tadi teman-teman perhatikan. Nah, kalau sudah langkah berikutnya adalah menjalankan XAM Control. Nah, XAM Control, oke. Okay. Jadi XAM Control nanti ada di drive C XAM tadi ya, atau di desktop biasanya. Oke, okay, saya pindah dulu tampilannya. ya biasanya nanti ada di desktop atau kalau tidak teman-teman cari di drive C Xam di mana tadi teman-teman menginstall Xam-nya kemudian cari Xam control ya nih Xam control simbolnya seperti kupu-kupu X ya nah ini akan klik dua kali nah ini tampilannya akan muncul seperti ini Nah, ini tampilan dari Xam kontrolnya Kemudian yang sekarang perlu dijalankan adalah sementara MySQL dan Apache-nya terlebih dahulu. Yang lainnya abaikan saja. Ya. Apache jalankan sampai warnanya nanti berubah jadi hijau, demikian juga MySQL yang nantinya akan kita pelajari hari ini. Sebenarnya yang wajib cukup MySQL saja ya karena kita baru belajar MySQL, tapi untuk backup-nya Apache-nya juga diaktifkan nah kalau sudah seperti ini artinya MySQL-nya sudah jalan nih teman-teman ya sudah jalan sudah bisa terkoneksi tinggal kita mau e, bagaimana mau membuat database dan sebagainya nah seperti yang pernah saya ceritakan pada pertemuan sebelumnya untuk menjalankan MySQL ini ada beberapa cara bisa menggunakan e, CLI Command Line Interpreter ya bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga pakai user interface seperti MySQL front dan sebagainya atau menggunakan PHPMyAdmin. Nah, pada kesempatan ini saya akan eh, apa namanya mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana menggunakan MySQL yang menggunakan CLI. Jadi CLI ini menggunakan command line interpreter ya, menggunakan command prompt. Untuk menjalankan command prompt, silakan teman-teman bisa masuk ke start, kemudian ketikkan CMD. Ya, CMD, ini command prompt atau bisa juga melalui menu uh, all app ya. Kemudian pilih command prompt. main from di mana ya? Ya atau walai mudah tadi aja ya kasih CMD gitu aja lah. <tuh> atau sebenarnya juga ada di ee, apa namanya di desktop juga. Oke, okay. nah kalau sudah sampai tampilan seperti ini langkah berikutnya teman-teman masuk ke tempat di mana folder MySQL itu tersimpan ingat MySQL tadi tersimpan di XAM yaitu di C kemudian XAM ya XAM kemudian MySQL ya bin nah di sinilah eh, tempat file MySQL itu berjalan engine-nya di sini ya, engine di sini jadi kalau ini saya kopikan teman-teman ya. Nah posisinya akan terlihat seperti ini. Oke, saya besarkan dikit. Nah jadi di cxa misc Sedangkan sekarang posisi folder teman-teman ada di c user nama user yang teman-teman gunakan. Nah kita langsung pindah supaya posisinya ada di cxa Caranya gimana? Ketik aja cd backslash Ini untuk menghilangkan seluruh folder yang ada di sini sehingga kita tampilnya di C kemudian masuk lagi ke XM dan memotekan CD XM nah berubah promnya jadi C XM. kemudian lanjutkan lagi CD My enter sekarang menjadi C XM SQL kemudian lanjut lagi ke CD Bin nah sekarang promnya berubah menjadi C XM SQL Bin atau kalau teman-teman mau bisa langsung cd kemudian xam backslash mysql backslash bin. Nah, kalau sudah di sini langkah berikutnya kita masuk ke mysql-nya. Cara masuk ke mysql-nya ketikkan min -h kemudian nama host-nya karena kebetulan kita tidak remote ya artinya menggunakan komputer lokal yang juga sekarang kita pakai maka tekan localhost spasi menu u ya, spasi root ya, root itu adalah nama user rumusnya mysql main h diikuti oleh nama host menu u diikuti oleh nama user bisa juga diikuti oleh main p kalau ada passwordnya nah cukup sampai sini boleh sekarang saya enter perhatikan nanti untuk promnya berubah yang tadinya cxambin menjadi maria db nun ya maria db nun ini ada teks sebelumnya di atasnya welcome to the maria db monitor bla 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 ya ini menandakan bahwa kita sudah masuk ke maria db atau mysql nya tadi yaitu versi 10.4.17 bla bla bla. Ya. Nah, ini. Sedangkan kalau nanti mau keluar ketikkan slash key atau quit. Nah, ini promptnya berubah lagi menjadi CXM masih bin. Oke, ya, saya ulangi, masih min H bisa juga pakai nomor IP ya misalnya teman-teman tahu nomor IP-nya berapa di komputer yang kita pakai ketik aja nomor IP-nya gini boleh MySQL minha nomor IP-nya atau mungkin domi, e, web hosting-nya www ya apa saja.com gitu misalnya ini kalau kita remote membuka MySQL dari lokasi yang berbeda. Ya, kalau kita berada di lokasi yang sama kata kaca localhost main u kemudian root atau juga bisa pakai main p kalau memang MySQL nya pada waktu instalasi tadi di awal diberikan password kalau p yang ada pertanyaan enter password kalau memang pasutnya tidak ada bisa dikosongkan Nah kalau sudah sampai sini Maka artinya teman-teman sudah bisa mulai mengelola Memerintahkan Mengakses database MySQL nya Atau MariaDB dalam hal ini ya, Sekali lagi untuk MariaDB maupun MySQL ini sama ya Cuman bedanya yang MariaDB benar-benar full open source Kalau yang MySQL dia punya versi gratis Ya dan juga ada versi yang proprietary, gratis terbatas artinya. Ya oke. Okay. Nah, sekarang mari kita coba untuk yang pertama kali setelah masuk ke sini melihat perintah-perintah yang bisa kita jalankan. Teman-teman bisa mengetikkan help ya atau ini backslash h untuk mengetahui daftar perintah yang bisa kita gunakan. Ini kalau saya enter, maka akan muncul list of all client comment, jadi semua perintah yang ada di sini ya. Ada clear connect delimiter echo exit Jadi tidak perlu semuanya teman-teman uh, hafalkan. Yang paling penting nanti adalah quit ini kalau mau keluar. Kemudian sama use ya kalau mau apa namanya mengubah uh, daftar daftar database yang mau digunakan atau diaktifkan. Atau clear ini untuk menghapus semua perintah yang ada. di kalau saya akan tekan C atau clear itu akan menghapus input-input uh, yang sebelumnya ya. Jadi input-input yang ada sebelumnya itu akan dihapuskan. Ya, oke. Okay. Kita sekarang kita coba untuk melihat daftar database yang ada teman-teman bisa ketikkan so database diakhiri oleh titik koma jadi ciri khas dari perintah SQL manakala dijalankan di CLI nya MySQL maka diakhiri dengan tanda titik koma selama belum diakhiri tanda titik koma maka perintah itu artinya masih berjalan masih berlanjut belum selesai ya belum selesai oke sekarang kita lihat show database nah, nanti akan ditampilkan nama-nama database yang sudah ada di MySQL yang kita miliki. Nah, di sini ada DBCI coba, DBCI Selasa, DBCI root, DB Iman sampai dengan tes. Ya. Nah, kalau pengen melihat isi dari database yang bersangkutan, tabel-tabelnya apa, teman-teman bisa gunakan perintah use. Use misalnya DB E, iman ya DB iman isinya apa use DB iman titik koma nah ini muncul data bisin artinya data bisnya sudah berubah maka kita bisa lanjutkan lagi dengan perintah misalnya show tables untuk menampilkan daftar tabel yang ada oh ternyata masih kosong ternyata ya oke coba saya pindahkan lagi ke use siakat 22 misalnya oke kita gunakan show tables nah ini muncul ada mahasiswa artinya di database Yakat itu ada tabel yang namanya mahasiswa ini databasenya berubah ya kalau dia kan Maria Dibinun ini berarti belum ada yang aktif kalau di depannya Maria Dib ada nama berarti ini adalah nama dari database nya oke kita coba lagi yang agak banyak uh, Pam Hill coba ya use Farm Hill ya oke okay. kemudian so tables oke okay, ini sambil sambil perhatikan kalau tidak pakai titik koma saya enter maka akan muncul tanda min lebih besar nah ini artinya perintah ini belum selesai dikenal oleh MySQL atau MariaDB jadi harus diakhiri akhirnya dengan tanda titik koma begitu kita mengetikkan tanda titik koma baru perintahnya nanti akan dijalankan nah ternyata di tab database Hill itu ada 25 tabel ini. Tabel artikel, tabel kategori, tabel configuration, sampai dengan tabel warehouse. Ada banyak tabel di dalamnya. Oke, kita lihat lagi. Kalau ingin lihat tabel... Apa misalnya? Tabel... Produk misalnya ya tabel produk isinya apa? Nah kita bisa gunakan perintah select bintang from nah, sama seperti kalau kita mengakses database biasa produk pakai MS pakai perintah nah, SQL. Dia akan muncul daftar tabel atau record ya baris data yang ada di dalam tabel produk. Atau kalau pengen lihat lagi strukturnya bisa ketikkan describe produk. describe nah nih describe produk tanpa s harusnya ya ini kalau sekaligus kita belajar bahwa kalau perintahnya keliru maka akan muncul error 1064 dan sebagainya Jadi, you have an error in your SEL syntax ini tidak ada syntax SQL yang tulisannya describe adanya describe tanpa s Kayak muncul ini ada fieldnya ada tipenya ada apa nulnya key dan sebagainya ya ya Nah itu cara mengakses dari database MySQL. Nah kalau teman-teman perhatikan database database tadi ini, so database nama-nama ini itu otomatis akan tersimpan di sini di folder MySQL. Kemudian data kalau bin tadi engine-nya ya perintah-perintah yang untuk MySQL-nya kalau folder ataupun database yang terbentuk itu akan tersimpan ke folder data ini nah ini dbci coba dbci rasa farm hill tadi yang baru saja kita coba buka siakan 22 dia akan membentuk sebuah folder dia akan membentuk folder nah ini ya sebuah folder kalau misalnya saya bikin database baru nanti akan muncul folder baru lagi kita coba lihat kembali ke command prompt saya akan bikin database baru klik Database namanya misalnya DB Full Online. Nah, DB Full Online misalnya saya enter muncul query OK, one row affected. Nah, ini kalau muncul perintah seperti ini tandanya perintah ini sudah berjalan dengan benar. Ya. Kalau munculnya pesannya yang lain error tadi ada kemungkinan penulisannya keliru. Oke, kita lihat apakah muncul folder baru di sini. Kita refresh dulu ya F5 DB full online mana? Di nah, ini. Ada folder namanya DB full online. Nah, hasil dari perintah SCL yang baru saja kita buat. Oke, sekarang saya ketikkan lagi show. Jadi kalau teman-teman sudah pernah membuka menuliskan perintah, perintah saja akan tersimpan. Ya, nah, tinggal gunakan saja anak panah ke atas bawah untuk mencari kalau ketemu tinggal di enter jadi tidak perlu menuliskan perintah baru oke ini muncul di DB full online ya kalau pengen lihat sekarang yang aktif database nya mana ya, ketik aja status gitu ya nah ini status nanti muncul bla versi blablabla current database nah ini farm hill artinya database yang sekarang aktif database yang sekarang dibuka itu adalah farm hill jadi kalau teman-teman nanti menggunakan perintah select create table itu berpengaruhnya di database farm hill nah bagaimana kalau misalnya kita ingin membuka database tertentu oke bentar. nah saya besarkan dikit ya biar biar lebih kelihatan ya untuk perintah-perintahnya ya eh. nah buka use use tadi db full online di saya ingin berpindah ke sana db full online nanti muncul data bisin untuk memastikan ketika dia status sekarang sudah aktif di db full online saya coba akan bikin tabel baru create table misalnya mhs Ya boleh ya koma yang berikutnya lagi misalnya TB tinggi badan saya isi dengan integer. うん。 cek 1 2 3 oke okay. mohon maaf ada sedikit gangguan dari uh, micnya mic-nya audionya ya kita lanjutkan lagi sekarang 1 2 3 koma masih terdengar ya koma berikutnya adalah habis nim ada nama ya nah karena ini karakter sekali lagi tanggal lahir nulisnya juga pakai petik tetapi ditulis tahun dulu teman-teman tahun 1990 misalnya garis miring bulan bulan 7 tanggal 12 misalnya kemudian koma untuk berikutnya adalah TB tinggi badan misalnya saya sikan 170 nah tinggi badan karena numerik maka tidak perlu pakai tanda petik jangan lupa titik koma kalau sudah silahkan di enter Nah ini muncul query Oke, okay. kalau sudah query Oke okay, tandanya perintahnya berjalan dengan benar, kita tampilkan select bintang from, cari saja perintah yang sudah pernah kita tuliskan, nah karena muncul, iman Sofik, tanggal akhirnya 12 Juli 1990 tinggi badannya 170, nah demikian itu eh, bagaimana cara mengakses MySQL, udah ya teman-teman ya. Ada yang, silakan kalau nanti ada pertanyaan dan sebagainya, teman-teman bisa tanyakan di kolom komen ataupun di chat pada e, siakat. Nah, kalau kita perhatikan kembali tadi, kalau tadi untuk database dia berbentuk folder, ini DB full online dan saya pindahkan dulu. Ya, jadi kalau e, folder atau database ya berbentuk folder, kalau tabel dia akan berbentuk file yang belakangnya FRM, ya, FRM. Jadi e, kalau teman-teman yang belajar Visual Basic biasanya akan mendapati file FRM, ya, form, tapi kalau di MySQL juga pakai ekstensi atau perluasan namanya FRM juga. Tapi dia berada di dalam folder MySQL yang menandakan bahwa yang bersangkutan adalah sebuah tabel. ya Nah itu cara bagaimana e, menggunakan, mengakses MySQL dengan menggunakan CLI. Kalau sudah langkah berikutnya teman-teman mau keluar tinggal ketikkan exit saja, exit atau quit atau rescue ya. Nah, quick nah nanti muncul buy dan promnya kembali ke CXL bin artinya sudah keluar dari MSL. Langkah berikutnya, samnya bisa dinonaktifkan, stop, MSL ini juga stop. Teman-teman bisa menutup atau quit ya untuk mengakhiri penggunaan MSL dengan sempurna. Ya demikian bagaimana cara menjalankan MSL. Dengan menggunakan eh, CLI, ya, ini masih CL saya agak sedikit error, tapi tidak masalah. Ada sedikit konflik ya dengan aplikasi yang lain. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri untuk pertemuan pada kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.